Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau memasak sup ceker ayam ya. Ini bumbunya ada merica, masako, sama 3 butir bawang, 3 butir brambang, garam dikit, sama gula ya. Ini cekernya tadi udah direbus sebentar, dibuang airnya, sekarang dipotong-potong kecil-kecil. Nah, ini udah dikupas ya, ini guys. Ini kentang satu. Ini selada. Seledri. Ini seledri. Terus ini daun brambang guys, sama tomat satu, sama kubis, buncis, sama wortel satu ya. Kadang orang masak sup itu kadang ya dikasih apa ya, dikasih kayu manis juga, tapi kalau aku ya pokoknya jadi sup lah ya, cuma ini resepnya. Ini wortelnya. Nah, sekarang mau diulek bumbunya. Sekarang bumbunya mau diulek ya, atau digerus. Sampai lembut guys. Maaf ya, dapurnya berantakan, dapurnya sempit guys. Ini kan apa tempatnya orang tua, rumah pemerintah itu guys, jadi sempit kecil. Udah halus. Kasih minyak dikit buat bangso itu ya, goreng bumbu titik. Udah panas sedikit, tuangkan bumbunya tadi yang terus
agak harum lagi ya, dikasih air secukupnya. Agak harum ya, dituangkan itu cacah ayam lagi biar empuk. Kasih air secukupnya. Direbus dulu biar empuk cekernya, ceker ayam. Iris itu iris bahan-bahan sopnya ya. Sesuka selera. Kalau ngiris bahannya sesuka selera ya guys. Semua orang nggak sama.
Sabo. Masak kecil-kecil sesuai selera dan berambang sama seledri dan berambang seledri. Nah, dituangkan wortelnya dulu ya, Bu. Pun enggak empuk. Jadi dituangkan dulu wortelnya. Terus empuk dulu guys, kurang airnya. Dituangkan kentang sama buncis ya. Buncis. Dikukus sebentar biar empuk.
sudah mendidih. Tuangkan tomat. Tomat guys. Sebentar lagi tuangkan. Dirasain dulu. Nunggu sampai empuk ya kentangnya sama buncis. Kukusnya dituangkan ya, kukus. Kentangnya belum empuk kentang. Kentangnya
dituangkan nutri. Matang guys, sayur sup teker ayam, sayur sup teker ayam udah matang, siap disajikan. Menikmati. Ini sudah siap matang sayur sop ceker ayam ala Tini Arjem. Selamat menikmati. Sudah siap dihidangkan. Nah, ini mantap.